Jangan play victim, Del. Itu tuh memperluas jangkauan kamu, itu tuh memperluas tempat kamu, tapi di aku kritik. Apa? Kamu tuh mempermasalahkannya bukan itu ya di video, tapi kamu bilang, kok kamu mundur banget sih? Bukan, aku bilang kamu mundur banget, terus aku nunjuk kasur. Ini kenapa kasurnya diginiin? Enggak guys. Guys, kalian lebih pilih punya temen yang suka marah-marah atau punya temen yang suka nyuruh-nyuruh? Jawab, aku baca nih. Kalau bisa aku buka voting. Enggak, legend asil. Guys, kalian lebih milih temenan sama orang yang diem aja, yang kayak bosenin atau enggak seru, atau sama orang yang kalau nyerocos tuh enggak bisa berhenti, guys. Aku sih mending temenan sama nyerocos enggak bisa berhenti lah. Ada tuh enggak sih buat sambil packing, aku kayak nanyain dia dong, kayak kamu bawa baju berapa? Maksudnya kan ya udahlah ya, emang gitu. Terus dia yang kayak gini. Yang kayak enggak jelas gitu, kenapa sih? Apa tuh, sih? Tuh pada kenapa? Jawab. Jangan marah-marah. Jangan play victim, Cel. Tuh deh, nyerocos tuh pada jawab. Jangan play victim. Pada suka yang nyerocos sama suka marah-marah. Fix banget. Jangan play victim. Kamu baca juga dong komennya di showroom kamu, pasti jawabnya nyerocos sama marah-marah juga kan? Enggak. Bohong banget. Enggak ada yang komen marah-marah, enggak ada. Orang bilang sukanya yang diem-diem aja. Diem sama suka nyuruh-nyuruh ya? Iyalah. Si kocak. Kapan sih? Emang aku kapan? Aku cuma nyuruh-nyuruh kamu di situ doang ya. Itu yang kelihatan di showroom ya? Lah enggak, aku kamu kan juga aku kupasin jeruk. Aku minta tolong, Shell. Aku minta tolong, Shell. Cuman kalau di showroom itu emang aku kan cuma bercanda doang, terus kamu melakukan itu dengan